Nah, siang hari ini lanjut untuk proyek yang kemarin, yaitu pasang handle tangan kabinet dapur ya, atau kitchen set. Karena ada apa? Ada dua gedung, yang satu gedungnya itu ada 3 lantai, jadi banyak ya. Ini perlu di unboxing oleh teman saya. Untuk handle-nya ini seperti yang kemarin, seperti pada video kemarin ya. Untuk teman-teman yang baru belum, untuk teman-teman yang belum menonton, boleh tonton videonya, yang ini videonya. Dan ini datang lagi teman-teman, jadi sekalian di unboxing ya. Pagi tadi sudah dapat satu kotak. Ini lepas setengah hari, sekitaran pukul setengah dua ini kami lanjutkan pasang. Jadi untuk isinya ini stainless steel untuk bahannya, sudah include untuk skrunya ya, jadi tinggal bor, tinggal pasang saja. Tadi pun saya sudah bawa ini juga untuk mantap bor. Meteran ini meterannya sopo gitu, buruk gitu ya, tetayangan. Ada juga square, ada juga mal. Ini alat bantu, alat tambahan yang saya gunakan biar untuk pemasangannya itu nggak lupa ya teman-teman. Jadi untuk apa, ambang atau diameternya itu sama semua ya. Untuk isinya berapa lo ini? Nggak kamu hitung, hitung sekali lah. Jadi kurang lebih seperti ini. Kalau beli di Malaysia sini itu katanya agak mahal sedikit ya. Jadi ini si foreman atau si pengawasnya itu ordernya dari Cina ya, karena katanya barang dari sana itu agak lumayan murah lah. Katanya sih harganya selisihnya itu hampir setengah ya, ibarat di sini harganya 1 ringgit, di sana itu 50 sen saja ya, atau kurang dari 1 ringgit lah, atau sekitaran 65 sen seperti itulah, nggak sampai 1 ringgit ya, jadi agak lumayan lah. Kalau banyak kan ya lumayan juga, 50 ya. Untuk pagi tadi sudah saya kerjakan untuk gedung yang sana ya, jadi sudah dapat satu gedung 3 lantai. Untuk satu rumahnya itu memang ada kitchen setnya ya, jadi diletakkan sekali atau diselesaikan. Untuk bautnya ini sekitaran 3 mili seperti biasa lah. Untuk bentuknya hanya seperti ini, simple ya, karena ini untuk bentuk kitchen setnya pun bentuk simple saja. Pokoknya teman-teman yang belum menonton videonya boleh tonton videonya nanti selepas nonton video ini ya. Ataupun nanti teman-teman yang ingin bertanya silahkan bertanya di kolom komentar, nanti insya Allah saya balas. Dan untuk barangnya ini didatangkan dari China, jangan biar nanti tidak ada pertanyaan lagi, bang barangnya dari mana, bang di Indonesia ada kah, tidak, seperti itu. Jadi ini kerjanya di mana loh, kerjanya di Malaysia, di Kuching ya, di Kuching. Untuk paketannya seperti inilah kurang lebih. Bayar, cok. Untuk satu kardus seperti ini isinya 100 katanya, 100 piece ya, jadi 100 piece ini. Untuk pemasangannya kemarin seperti biasa ini saya bagi as tengah, jadi untuk pemasangan nanti as tengah seperti ini ya, as tengah, jadi nggak ke atas nggak ke bawah, biasanya kan ke di sini ya teman-teman, tapi menurut gambar itu as tengah ya, jadi disimpan sini as tengah. Kalau menurut saya sih bagusnya ini di atas ini, di atas ya, turun sekitaran 2 inci atau 5 cm ya, 5 cm dari sini, lepas tuh yang penting nggak nabrak inilah, nggak nabrak ini, nggak nabrak tulangan yang ini. Oke, habisnya seperti ini. Oke, langsung gas aja bertanya di kolom komentar ya, jangan lupa, nanti insya Allah saya balas. Oke lo, kerjakan lo. Oke. Tadi habis rehat setengah hari, kami lanjutkan lagi. Untuk target pengerjaan ini satu gedungnya sekitaran pokoknya sama ini, jadi 1, 2, 3 itu setengah hari.
karena banyak ya teman-teman. Untuk satu ini ada 9 ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ya. Ada 9. Ada 9 berarti kan 9 kali 3 sekitaran tadi saya hitung itu sekitaran 18. 18 kali 2 seperti itu. Jadi ada 36 ya. Ada 36 piece ini. 36 kali 2 sekitaran 72 ya. 72 bisa lumayan juga ini. Banyak ya. Oh iya teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa nanti subscribe juga, tombolnya ada di sebelah kanan warna merah, ditekan saja. Dan juga aktifkan tombol lonceng notifikasinya ya, biar tidak ketinggalan update video terbaru dari saya. Bye. Lah kowe rongono kowe. Tali lah juga. Seperti ini. Garapannya agak kasar nih teman-teman. Jadi enggak begitu halus, kasar. Ensernya pun enggak terlalu bagus ini, datang kemarin banyak datangnya, tapi enggak terlalu bagus lah. Tapi apa boleh buat, kerjaan harus dirampungkan. Datangnya itu memang dipasang itu ya. Kalau datangnya bagus memang dipasang bagus seperti itu. Datangnya jelek memang dipasang jelek karena kerja harian dan enggak memilih barang juga ya.